Iya, namanya pakai. Inilah daun serai. Dari apa lagi nanti? Daun serai kebun kebun daun serai. Aku dipakai loh. Daun serai kalau 1000 berapa biji ini? Dari awal makanya juga ada aduh, dah yang aku ada akunku nanti bisa ditolak besok ada. Oke. Okay. Lihat kan dulu wajahnya. Tanyalah siapa ini si Biel? Biel macam mana Biel akunku? Mana nak bawa aku weh? Kerau-rau lah kau bawa aku coy. Gak apa-apa lah. Ini rumah orang kaya besar. Mantap ya, enak daun serai ya. Wih, enak kali daun serai. Aspor. Kamu harus pakai dah? Enggak. Aku pakai banget. Masa dulu video kan, biar bisa sanggup nanti. Sayang, bilang. Mana kita jumpa, bilang. Ah, sudah kali. Orang kita sangat sore. Kayak gini toh. Itu di rumah ya? Apa sih? Aku ini toh baru si Ahan yang nyewa di tempat itu. Iya, Pak. Ini toh kan janjiku memang bulan 9 ujung aku bayar sama itu kan. Jadi kayak gini ya itu. Kan aku mau oper kontrak itu sama temanku itu karena ada rumah keluarga disuruhnya kakak gitu tinggal di rumahnya setengah bayar dia pun belum kubayar tiba-tiba dibilang disuruh sama lepas jadi rumahku aja kok daripada gak ada nempatin katanya kita kan bisa kubayar bayarlah katanya kan rupanya kosan rumahku itu ya di dekatnya mau pindah ya udah lah aku lapor kontrak jadi aku diminta yang punya oper kontrak itu untuk menggenapkannya bulan 11 katanya dibayar sama waktu untuk menggenapkan satu tahun tapi itu bisa atau nggak bisa jadi macam mana itu ini itu bayar lagi tuh iya
pikirkan aja. Tidak bisa setengah tahun.
aku keluar gitu itu ya. Ya terserah, kan itu yang perlu yang tahu itu. Iya maksudku toh kan belum, maksudku kan janji bulan 9 ujung, tapi kalau pertemuan kali itu gitu masih bisa sama itu kabulkan maksudnya. Akhir bulan 9 ini kemarin tuh bilang kalau belum cukup uang yang bayar macam mana tuh ya. Masuk begini toh. Iya bermohon masuk begini kak. Seandainya pun gak kau berkontrak umpamanya itu kan aku yang meneruskannya gitu toh. Belum ada bulan 9 gak ada lagi uangnya macam mana tuh. Masuk gak cukup uangnya bermakna gimana toh keluar gitu dari rumah gitu. Itu kan lebih kan saya ikut, harus saya ikut di rumah dong toh. Bukan itu gini kan. Bukan kau berkontrak. Maksudnya kan aku janji bulan 9 awal bulan 9 aku kan bayar setengah tahun sama dia. Nah, jadi kalau bulan 9 aku enggak aku bayar gimana tuh? Inilah daun serai. Siapa lagi nanti? Daun serai kebun daun serai. Aku dipakai loh. Daun serai kalau 1000 berapa biji? Dari awal makanya juga ada dulu dah yang aku ada akunku nanti bisa ditolak besok ada. Oke. Okay. Lihat kan dulu wajahnya. Tanyalah siapa ini si Biel? Biel macam mana Biel akunku? Kebun daun serai jangan sepele ya. Ini banyak kan manfaatnya ya. Gak tahu manfaatnya banyak ini. Berapa baru ini nanti cari-cari orang. Lari deh. Daun serai. Ini rumahnya jauh itu rumah orang kaya sih ya. Masih di tempatnya. Si tutup aja kok. Enggak aku bercanda. Aku enggak ada menengok kau rutu aku lagi stres. Kenapa kau stres? Tengok dulu ya daun serai ya. Jangan sepele tukang berkebun daun serai. Siapa nyepelin kebun? Menyepelekan dia. Kamu mau suruh panen. Daun serai, aku gila umar ini. Daun serai. Mau dijual ini ya guys. Ini orangnya teman-teman. Satu marga ke gunung manur. Mana manur? Manur terbunuh. Sepakat teman-teman mau berminat ini daun serai datang aja ya ke kakakku ini ya. Nah, nanti aku catat link di nomor handphone di bawah sini ya teman-teman di sini ya. Oke ya, thank you ya, jangan lupa dukung subscribe. Jalan lagi lah buat aku ya.